katanya kamu mau ngerayu, ayo lanjutin dong. Enggak lah. Kamu mau pundungan lah. Ngobrol atau ngobrol-ngobrol? Iya, aku nanya sama Dominic aja deh. Dominic masih aktif olahraga? Masih. Olahraganya apa biasanya? Pilates, terus kadang-kadang TRX, kadang-kadang shadow boxing sendiri di rumah gitu. Muay Thai gitu, Muay Thai? Muay Thai pernah, tapi itu harus ngambil harus pergi ke tempatnya. Sedangkan kadang-kadang kalau nggak ada waktu, aku lebih milih shadow boxing, jadi nggak ada sparringnya gitu. Pantesan perbedaan tubuhnya jauh banget ya. Sekarang tuh udah benar-benar lebih kencang dan lebih slim. Aku kenal daripada Dominic tuh udah lama loh sebetulnya. Cuma Dominic mungkin lupa. Pilates tuh olahraganya yang begini. Pila, ayo dites. Pila, ayo. Bukan. Olahraga gimana sih itu? Pilates itu kayak apa, yoga kali ya? Pilates itu iya kurang lebih sama kayak yoga. Cuma kalau pilates lebih kepada kekuatan perut kan, core perut. Jadi untuk melatih semua otot dari inner muscle sampai di luar juga. Dan mungkin gayanya lebih dinamis daripada yoga gitu. Perutnya push up itu apa gimana? Enggak sih. Beda. Itu beda lagi tuh. Itu ada lagi tuh olahraga perut itu tuh ya. Zumba ya. Zumba ada juga. Zumba sama belly dance. Iya, belly dance. Yang kamu gitu. Iya. Gimana? Belly dance tuh. Domi ini udah lama banget ya jadi model ya. Lumayan. Akhirnya bisa menjadi seorang presenter. Bagaimana ini? Sebenarnya yang ngajakin pertama jadi presenter, apalagi masuk INews, itu adalah Bimo. Oh, Bimo. Bimo suaminya Andre Dian ya? Andre Dian, iya benar. Jadi kita ketemu di satu produksi film, terus abis itu karena memang akrab dari dulu, dia yang ngajakin, dia yang ngerayu sih sebenarnya. Terus ayo dong masuk, cobain aja. Karena kan sebetulnya kalau ngobrol mungkin aku suka sharing juga anaknya gitu. Ya udah kita coba. Anyway, ternyata seru juga. Dan akhirnya jadi presenter ya. Oke, luar biasa. Yang punya rumah ya, lihat muka gue terus. Gue gak pantas ya kalau rumahnya gede. Kamu bareng dari mana? Ini kenalin, ini suaminya sepupu aku. Oh, Abi. Dari kampung, bukan. Hah? Abi. Itu yang Bintang? Bukan. Siapa? Iya, Bintang. Itu kan ada lagunya ya? Iya. Abi. Umi kan perempuan, kalau laki-laki kan Abi. Oh iya, benar. Iya, jadi aku perempuan sama istrinya. Oh. Si Bintang namanya. Makanya kan mukanya rada-rada mirip sama Chelsea Islan kan? Iya. Iya, aku mah. Tapi lebih ke Jessica Iskandar kayaknya ya. Iya, siapa? Ya udah tuh ngobrol ya. Aku mau ke belakang dulu lagi nyuci baju. Di situ, belakangnya. Iya. Iya. Silakan Andre. Halo. Bastian. Halo. Apa kabar Bastian? Alhamdulillah, gak pernah lebih baik. Baik banget berarti. Baik banget berarti ya. Kabar karena Bintang gimana? Gak berantem lagi 5 bulan? Kan jauh juga Kang. Pastilah ada bulan ya. Ada, ya. Dari Bintang masih ada perempuan. Bulan. Ini kalau lihat, saya kan sering nonton nih setiap sore ya. Bintang atau Bastian atau Deva. Lu sering nonton? Iya. Lu tiap hari syuting di sini bohong lu. Ketahuan. Ah, ketahui lu. HP gua kan ada TV-nya. Oh, apaan lu? HP aja merek Nokia mah enggak ada TV-nya. Sungsang. Tapi kan sering lihat iklan-iklannya. Oh, iya, ya kan season 1, season 2. Sekarang udah masuk season 3 ya. Udah masuk season 3. Waduh, luar biasa sekali. Season 3 itu berarti musim ketiga ya maksudnya. Kurang lebih begitu. Jadi sebenarnya season 3 ini momentum di mana
kita mau ngasih secara cerita yang lebih fresh, terus juga kayak banyak di outdoor kalau lihat setnya ya. Indoor malah. Malah indoor. Indoor. Tuh, ketahuan lu enggak pernah nonton lu. Kang, ini udah mau 250 episode lebih. Wow. Semuanya indoor. Wow. 250 episode. Hebat ya. Nah, ini apa yang membedakan dari season pertama sampai season ketiga ini? Nah, kalau season pertama season mungkin konfliknya masih perbedaan antara keluarga Adi Angel sama Bastian Bintang, yang satunya yang udah lama berumah tangga, yang satunya masih baru, jadi masih manis gitu. Nah, mulai kesini season 2 itu yang udah mulai realistis. Jadi ternyata yang tadinya manis, yang namanya rumah tangga kan pasti ada pasang surut. Nah, itu mulai dimainin konfliknya. Bastian Bintang udah ada konflik juga sama seperti Adi Angel. Nah, masuk ke season 3 sebenarnya lebih ke refresh aja, Kang. Jadi secara set lebih baru, berbeda ya. Penulis juga lebih apa ya? Lebih ceritanya lebih segar lah pokoknya. Penulisnya baru, kameramen baru juga. Masih yang lama, timnya masih yang lama. Masih yang lama. Penulis sih bukan baru sih, maksudnya ditambah penulis-penulis yang lain lagi gitu. Ini bisa enggak di season 3 ini Bastian ternyata mempunyai saudara kembar gitu. Saya pengen main gitu. Mau jadi saudara kembar? Misalnya, usul aja. Lu kapan syutingnya? Usul. Pagi-pagi tiap hari, nutup show tiap hari. Udahlah, itu cukup ya. Dah. Ya, ngobrol lagi. Kamu masuk ngambekan. Domi dan Deva atau 2D ya. Yes. Kalian ini juga ternyata pasangan dalam membawakan acara E-News. Nah, ini mungkin pemirsa di rumah juga ada yang belum tahu mungkin. Nah, biasanya jam tayang jam berapa E-News nih? Jadi tadinya kita itu di Entertainment News yang pagi, jam 9. Cuman karena sesuatu dan lain hal mungkin ya. Jadi kita dipindahin ke malam. Malam, oh. Jadi sekarang kita lebih banyak beramal. Beranak malam. Beranak malam, iya benar. Iya, okay. Kegeser sama acara pagi-pagi kali ya? Enggak. Jam 23.30 ya? Jam 23.30. Tadi habis live, langsung ke sini. Oh, habis live? Habis live. Wah, juga. Masih hafal dong masih ya? Masih hafal berarti. Masih hafal, kita pengen lihat ya. Dia membuka acara E-News pagi dengan gaya khas kalian ya. Oke? Okay? Coba. Memberitakan tentang ini sahur. Ini sahur. Oke. Okay. Sini. Ini curang banget deh. Ayo. Saya kameramen. Kameramen. Balik ya. Balik. Oke, jatuh. Lu FD, yang gini-gini. Tanya Domi. Lu yang gitu-gitu. Eh, lu FD yang 5-4 itu yang apa? Modein. Ya, lu ya. Iya. Oh masih ada bumet. Zaman gini nggak? Emang TV di mana pakai bum? Ada ya? Nggak ada karena pakai clip on. Okay. Lu yang ini yang 5, 4, 3, 2, 1 mulai. Kayak gitu. FD dong, jadi FD. Ini kemana nih? Sini kameranya. Situ. Gua si Bayu, ceritanya gua si Bayu. Bayu yang suka nangis tuh. Iya. Oke ya. 5, 6, 7, 8. Bubar acaranya kayaknya. Oh, siap ya. 5, 4, 3, 2, 1. Halo, TV Boys. Halo. Good to be back. Kembali lagi di Entertainment News bersama saya, Brad Pitt. Yang pasti tentunya kita akan menghadirkan informasi-informasi menarik berdasarkan fakta and... No, gossip. Suara lu jadi beda. Kan sahur nih kayaknya. Makan antan. Makan rujak. Pantesan suaranya beda. Pak, gara-gara suaranya dia cempreng, bolong kamera saya tuh lihat. Oke. Thank you Deva dan Tommy. Luar biasa sekali ya. Walaupun suaranya kecil tapi nggak jelas ya. Iya. Oke, silakan duduk lagi. Luar biasa. Terima kasih. Ada. Sudah buat tadi.
Bawa apa itu? Ini. Ya. Bawa map, bawa map, cari pekerjaan. 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 Oh, itu. Bisa baca, bisa baca. Malum lah, namanya apa itu? Nggak bisa baca. Itu bawa apa itu? Saya juga nggak bisa baca. Itu bawa apa itu? Itu bawa apa? Bawa apa itu? Bawa apa? Bawa apa? Bawa apa? Cari pekerjaan, bawa apa? Bawa apa? Cari pekerjaan, bawa apa? Bawa apa? Cari pekerjaan. Luar biasa. Deva mah bisa. Bravo. Depo mau pengeret. Kasih, kasih. Coba. Pegang, pegang. Coba. Lihat. Bawa apa itu? Harus ya? Harus. Gimana nih? Kalau enggak bisa pulang. Dicekek memang Saswinda. Ya Tuhan, ini aku dikerjain. Oke, apa? Bawa apa itu? Bawa apa? Cari pekerjaan. Bawa apa? Cari pekerjaan. Bawa apa nih? Bawa map, bawa map, cari pekerjaan. Bawa map, bawa map, cari pekerjaan. Bawa map, bawa map, cari pekerjaan. Bawa map, bawa map, bawa map. Jadi gimana, Mang? Maksudnya? Enggak, saya habis tadi udah beres. Saya biasa nongkrong-nongkrong di pos ronda ya. Ya, kumpul-kumpul lah sama ya. Nunggu sahur gitu. Bawa map. Bawa map. Belum nanti ngobrol dulu. Nanti kalau ditanya baru ngomong bawa map. Kan itu mah kalau ditanya mah enggak mungkin. Nih Mang, nih kalau malam-malam ini kan ini sudah masuk malam Lailatul Qadar. Nah, ini Mamang harusnya jangan di apa namanya? Momen ini jangan dilewatkan. Mamang ke masjid. Karena kata orang tua dulu kalau di malam Lailatul Qadar itu kan malam 1000 bintang. Kita kalau berdoa itu biasanya terkabul biasanya. 1000 bulan. Ya, itu 1000 bulan. Ya. Salah. Ini ada bintang sih. Jadi ke bawah ya. Nah, itu Mang. Siap. Momennya lah itu pokoknya. Jangan sampai dilewatin. Siap. Masjid lah gitu lah. Ya udah nantilah. Nanti kalau perlu apa-apa mah ke saya aja. Siap. Tinggal bilang aja. Iya. Bawa apa, Le? Bawa map, 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 map. Ini, pegang dulu ini. Mari anak-anak pada scambling pada ini. Iya percuma lah ngobrol juga gak kedengeran. Bawa apa? Anak-anak. Wey, bawa apa wey? Anak-anak di pos pada. Lu lagi ditanya. Bawa apa, Teh? Teh, gue pengen denger dia nyanyinya gimana. Bawa apa? Wey, bawa apa? Bawa apa? Anak-anak kan pada nyuruh. Pak RT ini kan ini. Hanya... Bawa apa, Mang? Bawa map, bawa map, cari pekerjaan. 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 Bawa apa? Begitu gua ini sampai. Bawa apa?
Pak RT, dia bilang cari makanan nih. Nggak ada yang ngajak ngobrol. Bawa apa? Bawa apa? Nah, gimana gue nyarinya? Bawa apa? Ini gue dateng ke rumah lo. Bawa apa? Hey, bawa map, bawa map, bawa apa? Woy. Bawa apa itu? Makanan apa aja yang ada? Bodo amat. Bang Caswi, kalau bagiran suka tempe-tempe suka nyanyi. Dari tadi. Tadi ditanyain kan tuh, tadi tuh. Dari tadi ditanyain. Bang Caswi. Iya dari tadi ditanyain. RT bawa apa? Yang tadi gitu. Gua. Ya apa? Iya Pak RT. Gua bawa map, gua bawa map. Nyari pekerjaan. Bawa map, bawa map. Nyari-nyari pekerjaan. Tadi nyanyi-nyanyi gitu, ditanya nyanyi. Kok gua lu mau tembok? Tembak! Udah, ada apa? Udahlah, percuma lah diobrolin juga. Capek apa? Sayanya. Apa? Percuma udah gak usah diobrolin lah. Ya? Nah. Tahu kan? Iya. Bilang sama orang-orang, iklannya udah pada ngantri. Sono, ngomong. Bawa apa? Bawa map, bawa map. Bawa map.